Roller coaster merupakan salah satu wahana bermain layaknya kereta pacu yang bergerak dengan kecepatan tinggi di atas jalur rel kereta khusus. Roller coaster merupakan salah satu wahana yang memang sangatlah berbeda dengan permainan lainnya. Selain membuat jantung berdegup kencang, sehingga wahana ini cocok sebagai media dalam melatih adrenalin kita. Ketika roller coaster berjalan, kereta harus melewati jalur menu kick terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah rantai katrol untuk mengumpulkan gaya gravitasi dari ketinggian. Setelah itu, barulah sensasi keseruan dimulai. Roller coaster melaju dengan cepat, menu kick tajam bahkan berputar 360 derajat. Seakan-akan tubuh kita hampir terlempar karenanya. Dan berikut ini adalah 5 roller coaster terekstrim dan tercepat di dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini secara gratis, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Formula Rossa. Wahana hasil dari pabrikan Intamin ini berhasil masuk dalam jajaran roller coaster tercepat di dunia karena kecepatannya yang mencapai hingga 240 km per jam. Usut punya usut, ternyata Intamin adalah salah satu perusahaan pembuat wahana terekstrim ternama di dunia. Berbekal dengan kemampuan sistem peluncuran hidrolik, Formula Rossa dapat berakselerasi dalam waktu 5 detik untuk mencapai kecepatan tertingginya. Panjang jalur lintasan Formula Rossa yakni sekitar 2,2 km. Formula Rossa berhasil menyabet peringkat ke-6 di dunia dengan mengalahkan beberapa wahana unggulan di dunia. Asal-usul bentuk lintasan Formula Rossa ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari trek balap legendaris Italia, yakni Autodromo Nazionale Monza. Semua penumpang dari Formula Rossa diwajibkan untuk memakai kacamata pelindung seperti yang digunakan saat terjun payung, agar terhindar dari risiko kecepatan udara tinggi dan tabrakan antara mata dengan serangga. King Daka merupakan roller coaster yang berada di Six Flags Great Adventure in Jackson, Amerika Serikat. King Daka sempat dinobatkan sebagai roller coaster tercepat kedua dan tertinggi di dunia. Kereta ini melaju cepat dengan memanfaatkan sistem peluncuran hidrolik tipe mekanik. Tak heran jika King Daka memiliki kecepatan laju sebesar 206 km per jam atau setara dengan 128 mil per jam dalam kurun waktu hanya 3,5 detik saja. Di titik akhir jalur peluncuran, kereta ini akan naik mendaki sebuah menara utama yakni setinggi 139 meter. Kemudian akan meluncur bebas sejauh 950 meter pada jalur lintasannya. Leviathan. Berlokasi di Taman Hiburan Faire Medieval Kanada, Leviathan adalah roller coaster baja debutan pertama dari produsen Swiss Bolliger dan Mebillard. Dengan ketinggian lintasan daki sekitar 300 kaki, kereta ini mampu melesat dengan kecepatan 148 km per jam. Oleh karena itu, tak heran jika di Kanada roller coaster ini menjadi tercepat dan tertinggi di sana. Roller coaster ini resmi dibuka pada tanggal 6 Mei 2012 yang lalu, yang mana wahana ini telah rampung pada Februari 2012 serta lolos tes pertama di tanggal 15 Maret 2012 yang lalu. Millennium Force. Wahana yang juga diproduksi oleh Intamin ini merupakan roller coaster tercepat dan terpanjang kedua lintasannya di wilayah Amerika Utara. Millennium Force menerapkan sistem penggunaan lift kabel pertama di dunia daripada beberapa roller coaster lain yang menggunakan rantai angka tradisional. Jika kamu memang tertarik dengan roller coaster yang satu ini, datanglah ke Taman Bermain Cadas Point Sandusky, Amerika Serikat. Dijamin kamu akan merasakan ujian adrenalin yang paling sulit untuk dilupakan. Meskipun wahana ini sudah dibuka sejak tahun 2000 yang lalu, akan tetapi jalur lintasannya masihlah tidak kalah bersaing dengan beberapa roller coaster baru lainnya di seluruh dunia. Dodonpa. Roller coaster yang satu ini berlokasi di Fuji Q Highland Amusement Park, Jepang. Roller coaster ini adalah wahana kedua yang menggunakan kekuatan kompresi udara sebagai pendorong dalam peluncuran keretanya. Debut roller coaster ini dimulai pada tanggal 21 Desember 2001 yang lalu.
Kala itu, roller coaster yang satu ini sempat menjadi perbincangan media massa, bahkan menjadi berita utama tatkala berhasil memecahkan dua rekor dunia sekaligus. Dan itulah 15 roller coaster terekstrim dan tercepat di dunia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.